Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda. KPM PKH dan PPNT penerima lama dan baru, ada informasi yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 untuk alokasi bulan Januari dan Februari. Pada hari ini, alhamdulillah, di berbagai daerah terpantau sudah banyak sekali para KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya. Pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan, banjir bantuan masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini, saya ucapkan selamat, segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah cair sementara Anda belum juga cair, ini harap bisa sabar karena pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Anda belum juga cair hingga saat ini. Dan bagi KPM yang sudah mengecek, ternyata nama Anda sudah masuk di dalam SP2D. Ini tidak menuntut kemungkinan Anda nanti akan masuk di pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 di termin selanjutnya, karena proses pencairannya ini nanti akan ada beberapa termin pencairan. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang terpantau baru saja cair bantuannya. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, alhamdulillah sampai pada hari ini proses pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 banyak bersyukur sudah mulai banyak di berbagai daerah para KPM yang sudah cair bantuan sosialnya. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini baru saja cair bantuannya. Yang pertama ini untuk di daerah Batubara juga sudah menyusul cair untuk kartu KKS Bank BNI. Bantuan PKH tahap 1 cair senilai Rp300.000. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk bantuan PKH tahap 1 di daerah Lombok Utara juga sudah terpantau cair melimpah senilai Rp934.000. Cairnya tidak berkurang sesuai komponen. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini.